Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya, Syahrum Basman, guys. So hari ini kita kasih bersih band, sebab mana nggak tahu kita mau on road nanti. Oke, so kita kasih bersih dulu band yang telah lama kita simpan. Dah lama masuk museum sudah nih bosku. Alah lupa aku tahu, aku punya solar di atas. Solar mau dikasih bersih nanti. Nggak dapat cas dia bilang. Oke. Nanti baru kita kasih bersih dalaman. So guys, sudah siap. Cuci. Lap-lap dulu di dalam. Tapi kotor. Tuh. Nanti vacuum lah. So ini aku punya pump air, pump shower rosak. Nantilah kita buat, tengok apa masalah dia. Sebelum ini kita harus tukar dulu player dia, sebab keboringan nanti kita jalan jauh, guys. Sebenarnya saya mau jual money band saya, tapi saya pun tidak tahu lah. So saya akan ambil balik feel, ambil balik feel untuk buat camper, bercamper. Ambil dulu feel untuk pergi bercamping. Sebab PKP terlampau lama kan. Ada juga saya mau pikir mau jual kan, tapi jual nih berapa sejak kita mau jual kan. Kalau C20 begini nih market mungkin dalam 7000, 8000. Tapi banyak sudah saya buat kereta nih, band nih. Daripada mula saya ambil 2018 ke 19 saya ambil. Okay, sudah ikut saya dalam 4 tahun. So kalau buat kita, siapa-siapa yang pernah repair kereta-kereta lama ni kan, memang kamu tahu, kamu memang tahu anggaran lebih daripada 10,000, belum lagi termasuk camper van yang saya buat sendiri. So memang lebih daripada 20,000 lah, mana-mana lagi aksesori-aksesori yang ditambah kan. Mungkin kamu boleh nampak di aku punya video-video yang sebelum ini, saya ada share sedikit saya punya tentang kereta saya, band saya ni. So hari ini saya ambil balik feel dulu, buat dulu player saya untuk dapat lagu jalan jauh, tak pandai boring. Hanya belakang saja yang ada Android player, depan saya gunakan USB DVD, USB radio. Okay, USB radio Alpine, tapi sekarang dia sudah babau. Alright, so saya cek dulu lah. Okay, so sebenarnya kan ada juga lah, wife saya suruh jual, dia bilang jual lah band tu, kita beli saja kereta baru kah. Tapi feel kereta baru ni lain sikit, walaupun kita sudah ubah suai pergi apa ni, pergi camper kan, tapi memang feel dia ada lain sikit lah. Lagipun kereta baru terhad, kita mau modified, sebab masih lagi manalah tahu kita ambil kereta-kereta baru yang loan, masih dalam under loan kan. So mungkin kita tidak akan ubah seperti camper van yang ada di Malaysia, sebab kita ini sekarang baru, bukan lagi bilang baru, memang trend sudah mula trend untuk bercamper. So harap-harap kita teruskan bercamping, manalah tahu ada kawan-kawan area Sabah, area Kudat, KK kah, Pekan Belud kah, Tuaran kah, yang mau camping. Tak kira lah dia camper van kah, mau camping kah kan, kita cuba satukan peminat-peminat camper ni. So camping ni, so senang sikit kita bergerak. Lagi satu, kita tidak akan boring. Okay, kita tidak akan boring dengan
sendiri-sendiri bergerak, kan? Kemungkinan juga ada juga kawan-kawan di luar sana yang memang suka solo, okay? Suka solo untuk camping, kan? Itu lagi best lah. Tapi kalau ada lagi ramai-ramai, lagi best, guys. Okay, lagi best. So, inilah kerja saya. Mari kita tengok. Nih, player saya, guys, rosak. So, kita tengok dulu. Kita tengok dulu wiring dia. Sebab apabila kita on radio itu suka-suka ada bunyi, suka-suka tidak bunyi. Tapi kalau di belakang, bahagian belakang ini ada Android player lah. Android player ni untuk budak saya. Baru-baru ni saya siap pasang satu kipas, okay? Satu kipas untuk dalaman, so tidak panas, dan juga ada blower lah. Ini blower, blower untuk sedut, sedut udara-udara nyaman kah, udara-udara yang tidak nyaman masuk pergi dalam masa malam lah. Okay, guys, saya sudah wiring, so kita try dulu ada bunyi ke tidak. Sebab saya rasa apa ni, saya rasa speaker belakang ini yang dulu saya connect pergi belakang ada touching, so saya potong. Sebab kebiasaannya kalau player begini ni, apabila ada shot dia tidak akan bunyi. So kita try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hidup, guys. Ada sudah bunyi. Kita dalam rancangan kajian bersama dengan Herbal Fame dan bersama dengan Organic Mattress dan Puan Ali masih lagi di talian. Artinya wire belakang ada touching, bosku. So kita potonglah. So tidak sudah sunyi untuk berjalan jauh, guys. Okay, guys, sudah siap kita vacuum. Siap. So untuk mengambil feel balik untuk camper ni, aku tengok aku punya channel sendiri. Ni channel saya, Raj Syahrom Basman, guys. So kemungkinan feel tu akan dapat balik. So kita akan jalan lah. Mungkin dalam bulan ni lah, bulan ni kita akan cuba high pergi dua tempat, okay? Dua tempat. So mungkin pergi tempat yang jauh sikit daripada Kudat, sebab selalunya kita buat di Kudat saja, camping-camping di Kudat. So kali ini kita akan pergi lebih jauh sikit lah, mungkin dua tempat lah kita ambil, 3 hari 2 malam, guys. So jangan lupa follow saya punya page, ya. Follow saya punya page pula. Follow saya punya YouTube channel, guys. Okay, YouTube channel saya Syahrom Basman. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau boleh kamu orang share, guys. So jumpa lagi di next video akan datang, guys. Assalamualaikum, ciao. Sebelah enjin, belakang enjin ni tempat duduk penumpang tengah van ni saya guna 1, 2, 3. Bumbung pun begitu juga, bumbung saya guna Saya Mr. Pilot, tolong. Saya akan buat lantai, saya akan tambah lagi satu layer. Dinding saya pun akan tambah 2 layer, insyaAllah. Sebab panas, tidak mau ada heat masuk. Sebab kalau kita driving jauh.